على الآيات والذكر وفي فيض من Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Akh Farid ingin menyetorkan surat apa? Surat apa? Surat Al-Imran. Al-Imran ya. Ya, silahkan. ولن يتمنوه أبدا خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada para peserta, kepada para panitia, dan kepada para musyrik dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan daurah ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelaksanaan daurah ini, ya, alhamdulillah kami sangat senang dan berbahagia ikut serta dalam dalam acara atau dalam daurah online ini. Kenapa? Karena yang pertama, pada daurah ini alhamdulillah tentunya kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, mulai dari para musyrik, mulai dari para panitia, kemudian para peserta, semua adalah orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Dan suatu kebahagiaan tersendiri apabila kita ya dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua yang membuat kami bahagia adalah karena setiap hari kami mendapatkan motivasi dari para panitia bagaimana supaya kami terus termotivasi untuk ya, menghafalkan Al-Quran. Dan ini kami rasakan sendiri ketika semangat itu turun, semangat itu melemah, ya, maka setelah kami membaca kiriman ya, motivasi dari para panitia, dari para musyrik, alhamdulillah semangat itu bisa kembali, ya, bisa kembali lagi memuncak, ya, sehingga kami kembali lagi termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah kami punya harapan setelah berlangsungnya pelaksanaan daurah secara online ini. Harapan kami yang pertama adalah kami berharap agar supaya ada kelanjutan dari daurah ini. Artinya sekalipun daurahnya sudah berakhir, kami berharap para panitia, para musyrik masih memfasilitasi kami dalam hal murojaah hafalan, agar supaya hafalan-hafalan yang kami hafalkan dalam daurah kali ini itu bisa bertahan. Kemudian yang kedua adalah kami juga berharap untuk pelaksanaan daurah yang akan datang itu sedapat mungkin disiapkan juga untuk program online, agar supaya yang tidak bisa ikut langsung secara offline atau di karantina langsung itu bisa ikut secara online. Dan yang terkait harapan kami dan tentunya harapan kita semua adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para pencinta Al-Quran. Dan ini semua adalah harapan tertinggi kita.